Jadi kodiahnya begini, waktu email dekat saat ni tu, satu orang perempuan, jadi dia ni, dia dakwa kata tok laki dia tu perceraian. Nek, tu dia. Lepas tu panggil tanya tok laki dia, mau perceraian sungguh ke? Dia kata, oh perceraian ya lapa-lapa, tapi kerana demo paksa. Nek, maka bila bercerai dengan jalan paksa tu tak jatuh. Gitu deh. Jadi bercerai dengan jalan kena paksa tu tak jatuh. Lepas tu ya dalam kitab fiqh ya dia berkecek gini sikit lagi. Paksa mana hak tak jatuh. Ha tu benda-benda lagu tu lah kita kena jadi halusi. Paksa mana hak tak jatuh. Paksa yen sekira-kiranya orang hak ju paksa dia tu ia kuasa sungguh untuk mentahqiqkan, untuk mesbenarkan benda hak yang dia paksa. Dia kata, "Hei, sidalah. Mu kena cerai bini mu. Kalau kamu tak cerai bini mu, aku semulih mu sini." Deh. Ha, sidalah pun lafaz cerai bini dia. Jatuh kedak tu. Pekoh dia tak hukum kata jatuh lagi. Dia kena tengok orang hak dia kata kalau mu tak cerai bini mu aku semulih. Orang tu tu dia biasa semulih orang apa orang dia. Pekoh dia ke situ salah. Orang tu orang hak kata, "Hei dah lah, mu kena cerai bini mu. Kalau mu tak cerai bini mu aku semulih mu." Jatuh dak gitu. Pekoh kata, kau dulu. Nak cik tengok orang hak juga kata gitu tu. Biasa semula orang apa orang dah. Cik pergi mari. Oh, 7-8 orang dah orang ni. Bila dia kata gitu, lagu tu lah dia buat. Maka pekah hukum kata jatuh. Itu tak jatuh. Nah, tak jatuh lah. Muka paksa. Nah. So laginya tubik lagu ni. Bila orang cik kata orang juga kata lagu tu tu biasa semula orang apa orang dah. Didapati jangan kena semula orang semula haye boya tak leh tengok dah. Dah dak kecek lagu tu. Orang semula haye dak payo dia tak leh tengok dah. Pas nak suruh dia pergi semula orang jauh. Ha. Kalau tubik surah lagu tu, pergi paksa lagu tu, bila ia berlafaz, jatuh. Deh. Sebab syarat ianya, kudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi. Tu syarat itu. Kuasalah oleh orang yang paksa saat ni tu, di atas mesngoti ke, dia mesbenar ke, benda yang ia paksa nak buat. Dia kata nak semula. Dia biasa semula orang sungguh orang ni. Dia kata nak berdeh. Dia biasa berdeh orang sungguh orang ni. Maknanya bila dia kata gitu, lagu tu lah dia buat. Cuma lama banget. Ha, hak lagu tu, hak lagu tu. Ada pun kalau gini, kita periksa mari orang ni ni, tak biasa berdeh orang, dengan suara berdeh pun pucat si. Dia kata nak berdeh orang, dengan suara berdeh pun ketar gelegar. Jangan kena semula orang. Tengok orang semula hiyai pun nampak dah mabuk darah dah. Ha, kalau hak lagu tu jatuh. Ha tu. Ha tu duduk situ. Tiba-tiba ia riwayat atau tak jatuh. Kerana orang paksa. Tanya klik mu paksa dak orang juga paksa tu mustawa ya duduk timai mana. Ha, situ. Dia dak jatuh semata. Dia dak jawab atau tak jatuh semata, mana tengok dulu. Deh, so